Halo gengs, balik lagi di channel Haris WD. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Oke, jadi jangan heran dengan setelan saya kali ini agak amburadul dan kita tidak riding kali ini ya. Jadi kebetulan hari ini hari yang cerah, jadi kita bakal melakukan sebuah ritual nih. Nah, tahu kan ritualnya apa? Pasti dah kalian paham lah yang namanya ritual kalau hari cerah, yaitu ritual pemanggil hujan, cuci motor. Nah, jadi seperti yang kita ketahui kemarin ya teman-teman, sayang banget nih, Pertamax kan harganya naik jadi 12.500 ya. Nah, khususnya untuk ADV kemarin, kebetulan saya coba iseng-iseng nih isi dari satu bar itu ngisi ke full tank itu 85.000 teman-teman. Jadi kan kalau dipikir-pikir sayang banget nih ya. Jadi kita harus berhemat nih dengan cara cuci motor sendiri. Kenapa cuci motor harus menjadi salah satu pertimbangan kita biar hemat? Karena kalau kita cuci di luar otomatis kan menambah pengeluaran nih gitu. Jadi kali ini saya akan cuci motor ditemani dengan produk dari Club Premium nih. Jadi produk ini memang sudah beberapa waktu saya coba gunakan dan hasilnya memang memuaskan nih teman-teman. Tidak hanya untuk bodi motor tapi juga untuk membersihkan part-part mesin ya, semir ban, semir trim plastik, pokoknya lengkap deh, pokoknya lebih lengkap daripada skincare ayang. Iya. Iya kan? Nah, kalau kalian beli ini itu lebih terjangkau daripada harus ke salon ya seminggu sekali misalkan kayak gitu. Kalau karena ini kan kalian belinya sekali bisa dipakai berkali-kali, bahkan sampai setahun atau setahun setengah gitu. Jadi hemat ya. Oke. Sekarang kita eksekusi cuci motornya. Langsung. Yo, tadi kita udah cuci motornya, kita udah keringin. Sekarang saatnya kita pakai black again, yaitu penghitam trim motor. Nih, ya. Untuk makein ini kita perlu sarung tangan dan aplikator pad. Yuk, langsung kita sikat. Oke, ini dia produk yang paling the best menurut saya dari Club Premium, yaitu black again. Cara pakainya gampang banget. Kalian cukup ambil beberapa tetes dari botolnya, kemudian kalian tuangkan ke aplikator padnya kayak gini nih. Nah, setelah dituangkan kayak gini, tinggal kita oleskan ke trim motor yang sudah kusam tadi. Nah, tampak kan perbedaannya antara yang kanan dan yang kiri. Ini yang sebelah kanan kelihatan jadi lebih hitam dan ganteng banget ya, kayak baru. Jadi gak usah khawatir motor kalian kusam lagi nih. Pemakaiannya gampang, hasilnya mantap. Sekarang kita siram. Terbukti kan, kita siram, habis itu kita lap. Ini terbukti loh, nggak luntur beneran. Tuh, dilap-lap sampai kering. Ternyata hasilnya nggak luntur, mantap. Oke, setelah kita pakai black again tadi, sekarang saatnya kita pakai nih Monster Shine khusus untuk cat motor yang glossy biar makin glowing. Butuhnya lap mikrofiber dan ini. Oke.
Oke, gengs. Jadi kurang lebih seperti itu hasilnya setelah kita bersih-bersih tadi ya. Jadi motor ini seperti yang kalian tahu sudah 2,5 tahun lebih pemakaian. Jadi sudah ada beberapa part yang butek ya. Jadi dengan saya gunakan skincare dari Kilo Premium, ini hasilnya ternyata memuaskan banget ya. Jadi menurut saya sih skincare ini worth it banget untuk kalian beli jadi perawatan motor kalian nih gitu. Oke. Jadi sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video yang lainnya. Arif Wede di sini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sekarang giliran saya yang mandi. Oke, bye-bye.